Ya, welcome back. Kembali lagi bersama gue, Jadi Untuk Konten. Kali ini di sini gue bakal bikin konten part kedua dari konten sebelum-sebelum dari sebelumnya. Oke, kalau bisa dibilang ini adalah part kedua lanjutan dari video part pertama. Ya iyalah. Jadi gue ngelanjutin yang part pertama, jadi konten kali ini gue bakal gacha di semua server. Kan kalau yang pertama tuh kan gue gacha cuman di server 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan aja gue punya akun di server itu. Nah, untuk konten kali ini gue bakal full server ya. Ya bisa dibilang di sini gue cuma pengen ngetes hoki aja, apakah hoki gue masih bagus atau enggak nih. Oke, tanpa basa-basi takutnya kelamaan, jadi gue bakal mulai gacha di server 1 terlebih dahulu ya. Ya, jadi ini konten ya gabut mungkin ya buat asik-asikan aja ya. Oke, ini udah masuk dalam server 1. By the way, server 1 udah ada Ninja Esa ya. Kita cek tuh, udah lumayan banyak. Kita langsung aja gacha tanpa trik, tanpa melakukan apapun ya. Wow. Tapi untuk gacha ya biasanya gua berdoa sih ya. Mungkin berdoanya cukup dengan membaca bismillah aja. Biar hokinya ada dikit ya. Oke, bismillah, semoga hokinya bagus untuk konten kali ini, guys. Ini yang pertama. Oke, untuk server 1 dapat Ninja C Zong, kita pindah ke server 2. Wuhuu, ampas sekali. Oke, jadi kita logout login ya. Kita masuk ke server 2, semoga dapat ya. Jangan bilang di konten kali ini gua nggak dapat Ninja S satupun. Untuk server 2 juga udah ada Ninja S ya, lumayan banyak. Semoga dapat lagi gacha. Wah. Dari Ninja C ke B ya. Kenapa ketika gua bikin konten tentang ini tuh ampas banget ya, padahal sebelumnya, hari sebelumnya itu tuh bagus-bagus dapetnya. Ada gold box kah? Ada, kita buka. Oke, kita pindah lagi ke server selanjutnya, yaitu server utama ya, server 3. Wow, semoga di server utama bagus ya. Hop. Yuk, langsung aja gua bakal gacha ya. Ini apa? Aduh, clan warnya round dong, nggak ada yang login ya. Ocap. Gas. C, B, ke A. Apakah di server 4 bakal dapat S? Atau balik lagi ke Ninja C? Kita lihat aja. Oke, langsung aja masuk ke server 4 ya. Gue bakal cepet-cepet ya. Nah, kita lihat ninjanya dulu. Di sini server 4 nggak kepake, tapi di sini gue udah punya 3 sanin ya. Tuh, bahkan Fab KG udah punya gitu. Tapi ini nggak kepake banget, sayang banget ya. Oke, langsung aja gacha, apakah di sini gue bakal dapet ninja S, C, B, A ke S, atau mungkin C, B, A ke C lagi. Kita lihat aja, let's go. Wah, ternyata ke B lagi ya. C, B, A, B. Udah ini C. Apakah iya? Oke, kita masuk ke server 5. Apa nih? Gak ada email, sepi banget ya. Gak ada yang nge-email, gak ada yang nge-chat. Emang gini nasib gak punya ayang ya. aduh. Oke, bakal gacha langsung. Let's go. Apakah Ninja S atau ke C? Kita lihat. Ternyata hoki ya. Ninja S pertama di konten kali ini. Tapi dapatnya jelek banget, cuk. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting dapat Ninja S. Server 6, server paling sial katanya. Bismillah. Oke, ampas. Tapi nggak ampas-ampas banget ya. Di sini gue dapet 2 ninja A, 1 ninja S, C, B, B. Bener ya? Oke, kalau salah betulin. Kita pindah ke server 7. Nah,
kita masuk ke Saber 7. Saber yang katanya hoki ya. Kosong. Nah ini Saber cuma level 3. Jadi buat gacha-gachaan doang. Dan ini gue baru bikin semalam ya. Jadi masih kosong, oke? Kita lihat apakah di hari kedua ini, kok pertama ya? Mungkin semalam gak gua klaim ya. Apakah hoki? Kita lihat aja. Oke, ini adalah teori mengulur-ngulur waktu. Buka gold box malah dapat ninja S. Ini apa ya, di luar ekspektasi loh. Ngecek apa, ngecek back ada gold box, gua buka dapat. Dapat equipment S lagi, gila nih hoki ya ini siapa ya. Emang angka 7 bagus ya. Oke, kita gacha apakah hoki sebelumnya. Let's go. Dan ternyata tidak. Ah, lumayan ya. Hari kedua dapat ninja S. Eh, ninja S, ninja A. Jutsunya ada S-nya. Kita pindah ke Saber 8. Masih lama ya perjalanannya ya. Oke, nggak ada apa. Coba kita buka lagi. Oke, ada golden box. Apakah dapat ninja S lagi? Oke, ternyata enggak ya. Apakah bakal ampas? Kita lihat aja. Let's go. Oke, ternyata angka 8 tuh ampas ya. Oke, langsung masuk. Kita lihat apakah hoki. Sebelumnya kita buka gold box lagi. Oke, ini Kinkaku. Eh, Kinkaku dong. Ginkaku tapi cuma kar ya. Ini apa nih? Oke, ampas. Kita buka aja langsung. Cus. Oke, nggak dapet. Jadi gue cuma dapet ninja S satu kali ya, di Saber 5 tadi. Wah, ya Saber 10 kayaknya hoki sih. Kita lihat aja ya. Nah. Kita buka gold box lagi, apakah ada? Oke, ada. Dapet? Oke, enggak ya. Ini ada email. Wow, emailnya banyak banget ya. Buat Lika. Ini tahun kapan ya? 2022 loh. Oke, okay. Oh ini dulu tuh enak ya. Kalau ada pembukaan Saber tuh dapat gold box. Aku kagak. Cepet doang ya, tapi lumayan lah. Kita cek aja ya. Oke, okay, udah gak ada ya. Tuh kan, Saber 30 open, 29 open. Ini open tuh. Dulu tuh dapat golnya gampang, enak. Oh iya kan, satu bulan sekali buka ini ya, Saber baru ya. Dan dapat gol ya, hadiahnya ya. Untuk ya saat ini enggak ya, emang gamenya berdebah ya, pelit banget. Oke, langsung aja gue bakal gacha, biasa apakah dapat enggak es, kita lihat. Let's go. Hoki gue kayaknya mentok di ninja A ya. Oke, langsung masuk ke Saber 11. Ini udah jam 5 ya, 5 sore, bentar lagi maghrib ya. Satu jam lagi, semoga sih nggak ada salawatan ya. Nggak, takutnya kan rumah gue kan deket masjid gitu. Takutnya suaranya masuk jadi nggak jelas nantinya. Bukannya nggak suka, bukan. Cuman, jangan dulu gitu ya. Oke, langsung aja ke Saber 11. Gila, aku tersesat ya. Ada email, apa ini? Oh, ini belum diklaim kah? Oke, kita buka gold box ya, kayaknya ada tuh kan. Oke, nggak dapet. Bismillah, dapet ninja S. Nggak lagi. Aduh, ini waifu ya, Karin. Oke, kita langsung masuk ke Saber selanjutnya. Wow, masih panjang, masih banyak Saber yang belum gua gacha. Kita teori buka gold box dulu, siapa tahu dapat lagi kan. Oke, ternyata enggak, langsung aja gacha. Oke, teori melempar si beban. Cus. Gacha, let's go.
Let's go. Susah banget lo dapetnya. Aduh, udah bad mood nih, cuma dapat satu cuk. 13 dulu lah. Angka sial ya, angka sial. Oke, Theory membuka gold box. Oke, ampas. Oke, Theory menanya kabar si beban ya. Oke, udah kita gacha. C, oke. Okay. Jangan bilang selanjutnya C lagi, kita ganti server lagi. Kenapa hoki aja lagi? Empat belasnya mana? Ini dia. Oke, langsung aja masuk. Coba kita langsung gacha ya. Up, nggak dapat. Gue bakal santai aja mungkin ya, sambil ngangkang kayaknya enak deh. Hup, nah gini. Aduh. Langsung saja kita buka. Buka gold box, oke. Wah, dapat gold cepet man ya. Wah, dapat skrull S, lumayan. Kita gacha. Enggak lumayan. Kok dapatnya full ya? 3 kali dapat full ya, aduh. Semoga dapat ya di set 16 ini ya. Coba kita langsung gacha. Dapat? Enggak dapat loh. Nah ini yang set yang masih level 3 tuh baru dibikin semalam ya. Kalau levelnya di atas apa? Kalau levelnya di atas level 3. Artinya dulu gue pernah main di server itu nih, kayak ini ya, udah level 32. Oke, langsung aja gacha ya, ini terlalu lama. Gacha, cus. Nggak dapet lah. Aduh, kenapa jelek banget ya hokinya ya. Kita pindah server lagi. Server 17 kita ganti ke 18. Apakah dulu gue main di server ini, kita lihat. Ternyata enggak ya. Buka gold box. Oke, enggak dapat ninja. Kita gacha. Enggak dapat lagi loh. Kenapa ya? Nah, teori BC baru ke AC. Kita BC. Oke, dapet C ya. Kita AC. Sama aja gitu. Dapet ini ya, apa ibu-ibu notif ya. Ibu-ibu notif dong, kocak. Oke, di 10-20 ternyata baru ya. Belum pernah main. Oke, karena ninja, kita BC dulu. Oke. Semoga hokin ya. Feeling gua dapat nih, dapat bagus. Bismillah. Enggak ternyata. Lumayan lah dapat ninja A. Enggak zong-zong amat ya. Oke, kita ganti lagi. Jadi ini konten gabut aja ya. Nah, dulu gua pernah main di server 21 ternyata ya. Ini udah level 60, lumayan tinggi levelnya. Kita lihat ninjanya. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gacha dulu, langsung BC dulu. Oke, dapat ninja B, semoga B ke S ya. S, enggak lagi loh, sialan. Enggak paham gua. Wah gila nih, ampas banget ya. Coba langsung gacha, apakah dapat? Ini siapa? 22 ya? Sepi banget cuk. Sepi banget, cuma satu yang main. Kita gacha langsung. Nggak dapet. Ini langganan banget Naruto. Yang Naruto, si Kamaru, sama si... Ini gacha tadi siapa yang dapet mulu ya? Si ini ya, Hinata ya?
Ampun, ampun. Ada gold box, kita buka. Oke, dapat ninja lumayan. Wuhuy, dapat apa namanya? Bahan yang bagus ya. Bahan yang bagus tuh kan kasih pet Sarira, meteorit debris, saya kalau nggak salah. Sama bahan yang bagus tuh Aimi Fukada, itu paling bagus bahannya. 22 ke 23. Konten apa nih? Nggak jelas banget. Kita gacha aja langsung ya. Dapat. Langganan, oke. TS Sasuke ya. Langganan banget. Ke Shaper 24 nih. Apakah Shaper 24 gua pernah main? Kita lihat aja ya. Ternyata tidak, masih level 3. Kita buka gold box. Oke, ampas. Teori pencet-pencet sebeban ya. Kita putar-putar. Oke, biar pusing kita lempar. Kita gacha langsung. Wah, kenapa ya? Mungkin gua terlalu memainkan si beban ya. Shaper 25 mana? Oke, masih ada 15 shaper lagi ya. Kita buka gold box, mana gold box ini? Dapat gold. Oke, jadi untuk shaper 23 gua udah pernah main juga. Tapi belum dapat ninja satu pun. Ninja lumayan. Apakah bakal dapat? Kita lihat. Bismillah. Ya ampun, nggak dapat lagi loh. Kenapa ya? Hah? Ada yang tahu kenapa? Kita ganti shaper lagi. Oke, mungkin gue bakal melakukan doa ya. Jadi berdoa sebelum gacha mulai. Amin ya, semoga dengan berdoa hokinya nambah. Kita buka ini dulu, gold box. Oke, kita gacha yang BC. Oke, dapat menjadi ya. Kita lihat apakah bagus hokinya. Bismillah. Sama aja. Dapat Batman. Oke, kita langsung apa? Langsung lagi ganti servernya. Aduh, udah mulai bete nih. Wuuuy. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aku, aduh, aduh, bukan dong, bukan dong, bukan dong, ayo dong, cepet dong. Oke, langsung aja gacha ya, nggak usah teori-teori lah. Nggak paham, anjir, nggak paham gitu ya. Kenapa hoki gue jelek banget? Ya, semoga dapat ninja S, kita lihat ya. Hop. Kok susah banget ya? Nggak paham loh gue. Eh, gue udah pernah main di Shaper 28, ternyata kita lihat ninja S-nya. Cuman 3, oke. Gold box, kita buka. Oke, ampas kita ganti lagi. Itu ada email, tapi bodo amat lah ya, nggak penting. Paling isinya ya kayak notif-notif nggak jelas ya. Ke 29, mana ya? Oke, langsung aja gacha ya. Hokiku jelek sekali. Ninja SS juga belum ada yang nyantol. Iya, Pepino mana dapet ya? Oke, akun dami kita gas. Ini langganan banget loh, Chojuro sama CS Sasuke. Ninjaannya langganan banget. Sama si ekor 7, ya si Fu. Oke, kita pindah lagi, bolak-balik. Bulak balik hidupku ini. Gacha-gachanya apa sekali. Bener deh, 31 ya. Coba buka gold box dulu ya.
Oke, kita langsung gacha. Nah, dapet. Oke, lumayan dapet Kakashi ya. Jadi untuk konten kali ini dapat 2 Ninja S dari Vias ya, yang gratisan, dan 1 Ninja S dari Gold Box ya. Untuk Ninja A nggak usah disebut lah, males gua. Oke, kita gacha di Saper selanjutnya. Gila lah, dari banyaknya Saper cuma dapat 2. Apakah bakal dapat lagi? Kita lihat ya. Buka Gold Box dulu. Oke, dapat gold, dapat batangan. Nah, apakah dapat? Kita lihat. Enggak. Dapat cowok yang berpenampilan cewek haku. Tapi ini waifu banget ya. Kita pindah lagi. 3-3, oke, 7 saper lagi. Semoga kuat ya, kuat mental maksudnya. Kita gold box dulu. Gue gak mau diem banget duduknya ya, aduh. Kita lihat BC dulu. Itu kan, untung BC dulu. Bayangin kalau gak BC, dapatnya ini lagi di si kuning-kuning biadab ya. Kita gacha, nggak dapat. Tuh, ini mulu. Hah? Ini mulu dapatnya. Oke, kita ganti lagi. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa dengan Fu? Itu namanya Fu kan? F-U-F-U. 3-4 ya. Oke, ini hampir setengah jam lebih dong gue rekornya. Langsung aja gacha. Nggak dapat. Oke, 5 saper lagi. Bismillah dapat ya. Semoga dapat 5 semuanya ya. 5-5-nya dapat. Dapat. Dapetin kah aku? Gacha. Enggak dapat. Oke, kita langsung pindah aja. Ih, gila gue bisa stres loh, anjir. Ini udah ya. Kenapa balik lagi ke sini? Salah. Itu kan ini tanda-tanda mental udah kena nih. Nah, kita lihat ya, dapat enggak? Oke, enggak. BC dulu, pilih mengatakan BC terlebih dahulu. Oke, pilih gua benar. Jangan bilang gua dapat Naruto di sini. Gua di spam ninja ya untuk konten kali ini. Kita langsung pindah lagi. 37. Di 37 udah level 5 ya. Kita lihat ninja S-nya. Cuman ada 2, oke. Okay. Ampun. Feeling gue mengatakan gacha langsung. Tadi dapat ceweknya ya, sekarang dapat cowoknya gitu, Asuma sama si Kurinai. Oke, kita pindah lagi. Aduh. Ampun, oke, bentar lagi kita tamat ya, menamatkan gacha di semua server ya. Ya ampun, gak dapat lagi ninjanya, kita BC dulu. Oke, dapat omoy. Tanda-tanda tidak akan mendapatkan S. Kita lihat aja dia ya. Dapetnya Zabuza. Sampai double Zabuza ya. Oke, langsung aja buka gold box. Udah ya? Udah. Kita ganti langsung. Kita buka.
Oke. Okay. Eh kok ini enggak ini ya, enggak ada lingkaran gitu ya? Padahal ini belum diklaim loh. Tuh. Kotak ya. Kita becek. Oke, dapat Shiba ya. Ninja C yang bercita-cita ingin menjadi Hokage tapi tidak kesampaian. Oke, langsung aja gacha. Ya ampun, kenapa si kuning lagi gitu ya. Oke, jadi ini adalah Shepard 40. By the way, di sini gua aktif yang lumayan aktif di... lumayan aktif di Shepard ini. Kita lihat ya. Oke, jadi gua bakal bikin akun PT 0 ya. Untuk Ninja S di sini gua udah dapat 4. Ya, kalian udah tahu kan ya. Kita buka gold box, ternyata nggak ada. Oke, jadi ini adalah penutupan ya dari konten kali ini. Semoga hokinya bagus. Kita baca dulu. Oke. Last gacha. Apakah bakal dapet? Kita lihat. Gua bakal doa supaya hokinya nambah. Ya ampun. Apa jangan-jangan gua pakai kemeja jadi hokinya jelek ya? Iya gak sih? Kayaknya nggak ngaruh ya. Oke, jadi gua bakal gacha. Semoga dapet ya. Teori gacha pakai lidah. Asin babi. Asin. Nggak dapet lo bangke. Udah banyak gaya ya, udah banyak gaya nggak dapet. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya, jadi kontennya mungkin sampai sini aja. Jadi ini adalah konten gabut mungkin ya. Stop it. Oke, jadi kontennya sampai sini aja. Apakah bikin part ketiga? Ah, ada yang mau? Semoga part ketiga lebih bagus ya, tapi mungkin lusa atau mungkin ya kalau ada waktu aja. Oke, jadi sekian aja video kali ini ya. Jadi ini udah mau maghrib ya, 17:23. Ya udah ada selawatan juga. Oke, jadi gua bakal tutup video ini. Jadi kontennya gini-gini doang. Kalau pengen request, request aja komen di kolom komentar ya. Kalau mau DM, DM aja nggak apa-apa. Asal jangan DM bang bagi akun, jangan, oke? Okay? Oke, okay, oke okay dong. Jadi sekian aja video kali ini, gue pamit, peace.